Renata, karakter yang diperankan Cinta Laura, mencoba menolong sang adik yang terjerat narkotika. Tapi, tanpa sadar, Renata masuk ke dalam sebuah sindikat kriminal bernama Distrik 8 yang meneror keluarganya. Sang adik berakhir meninggal di tangan orang misterius, dan sang ayah menghilang dari hadapannya. Untuk membalas dendamnya, Renata berlatih bela diri dan menjadi polisi untuk menyusup ke dalam Distrik 8. Terjadi pembunuhan di sebuah sarang judi. Pelaku diduga dua anak buah kepercayaan James yang hilang akal karena diserbu oleh Renata dan pasukannya. Weh, cepetan tolong. Brok! Untuk menutupi identitasnya, Renata yang masih diselimuti rasa dendam atas kematian ayah dan adiknya, balik lagi di Distrik 8 untuk menantang sang juara bertahan Ayuma. Ayuma yang awalnya sangat percaya diri dibikin kewalahan oleh Renata. Dan akhirnya pertandingan keduanya dimenangkan oleh Renata yang diperankan oleh Cinta Laura. Tapi, jangan kamu pikir ini jadi akhir dari segalanya. Salah satu petinggi dari Distrik 8 masih mengedarkan narkotika jenis baru untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Ini adalah awal dari kekacauan baru. Streaming episode 2 dari Vision Plus Originals Dendam sekarang juga. Kamu itu berguna buat aku. Aku bakal buat kamu ngalahin si Kuning.